Oke, Bu, bisa tanya-tanya, Bu. Tanya apa? Nanya pantai apa ini namanya, Bu? Pantai Tangga Seribu. Pantai Tangga Seribu. Pantai wisata Tangga Seribu. Di daerah Sekupang ini, Bu, ya. Ada. Ada musolanya juga nih. Ada musola. Oh. Tapi mohon maaf ya jika terdengar suara angin ya, karena anginnya lagi kencang ya. Bisa dilihat yang mancing rupanya, Bu. Nah, ini dia. Tempat juga tempat untuk berfoto-foto juga ini loh, bagus juga ini loh, kenceng juga ya. Nah itu terlihat kapal besar juga di tengah itu ya. Jadi lihat, bos, keren keren keren. Jangan lupa di subscribe, di like channel Arisamna Channel dan Cak Ikin MP. Mantap. Penasaran wajah Cak Ikin MP seperti apa? Kita boleh buka. Dilihatkan. Satu, dua, tiga. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, jumpa lagi bersama Cak Ikin MP. Oke, para dulur, saya nanti pada sore hari ini ya mau mengajak para dulur untuk jalan-jalan lagi di Kota Batam. Dan pada sore hari ini saya nanti mau mengajak para dulur semua untuk refreshing ya, jalan-jalan di pantai yang ada di Kota Batam, para dulur. Dan pantai ini pantainya namanya Pantai Tangga Seribu, para dulur. Nah, ini pintu masuknya ya. Pantai ini beralamat di daerah Sekupang, Kota Batam ya, para dulur. Pokoknya ikutin terus ya perjalanan Cak Ikin MP di sore hari ini. Nah, ini dia pesona alam Tangga Seribu ya. Nah, ini bisa dilihat tuh apa namanya. Pokoknya ikutin terus ya perjalanan Cak Ikin MP. Dan bagi para dulur yang baru menemukan channel Cak Ikin MP ya, jangan lupa dukungannya dengan tekan tombol subscribe dan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Cak Ikin MP. Oke dulur, kita jalan-jalan yuk melihat suasana pemandangan alam yang begitu indah. Oke, kita jalan. Kita tanya-tanya yang menjaga pos ya. Pos masuk ini ya. Nah, ini. Itu ada jalan ke arah sana juga ya, dan di depannya tuh lagi mau dibikin resort kalau nggak salah itu lur. Nah, sangat indah ya cuaca di Batam untuk sore hari ini, lumayan mendung. Dan mohon maaf ya jika pemandangannya agak lumayan gelap ya, tapi ini banyak pohon-pohon jadi agak bagus dan juga dingin suasananya. Nah, ini dia pesona alam Tangga Seribu. Nah, itu nah, itu kawan saya lagi ngobrol ini. Oke, Bu, bisa tanya-tanya, Bu. Nanya pantai apa ini namanya, Bu? Pantai Tangga Seribu. Pantai Tangga Seribu. Di daerah Sekupang ini, Bu, ya. Daerah masuknya daerah mana ini? Tanjung Pinggir. Tanjung Pinggir ya. Oh iya iya. Untuk biaya masuknya, tiket masuknya berapa, Bu? Kalau untuk sementara ini dia nggak pakai tiket, cuma uang masuk kebersihan. Oh, untuk uang masuk kebersihan aja lur untuk saat ini ya. Ya, kita doakan agar kedepannya tempat wisata ini tambah ramai, Bu ya. Oke lalu kita lanjut yuk, kita melihat suasana di dalam ya. Oke, makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Nah, ini lur, saya Ikin MP udah nyampe di atas ini ya. Nah, bisa dilihat ini Tangga Seribu. Nah, ini sepertinya dulu ada warung mungkin ya, sekarang udah tutup tapi lur. Dan ini jadi tempat parkir sepeda motor ya di sini ya. Oke lur, kita jalan-jalan lagi yuk menyusuri pemandangan indah di
Tangga Seribu. Asik. Nah, Lur, kita jalan lagi yuk. Bisa dilihat ya, suasana alam yang begitu indah ini. Banyak pohon-pohon besarnya, cukup rindang, dan udaranya ini loh cukup sejuk sekali loh. Nah, nanti kita akan lihat suasana pantainya juga ya, dan bisa dilihat ya, ini ada musolanya juga nih, ini ada musola. Oke, kita lanjut lagi jalannya. Dan dari sini pun kita nanti bisa lihat negara tetangga ya, negara Singapura ya. Kalau cuaca lagi bagus ya. Nah, ini dia. Dan tapi sayang ya untuk suasana hari ini ya. Ini agak sepi ya, jadi beginilah suasananya ya. Dan untuk cuaca di Kota Batam ini masih mendung ini loh. Jadi mohon maaf ya jika view-nya kurang terang ya. Nah, ini cukup lebar ya, cukup luas ini sebenarnya. Arena-arena untuk bermain-bermainnya, ada ayunan juga, itu di depan itu ada ayunan juga. Dan dari sini nanti kita bisa lihat view lautnya ya, bisa lihat kapal-kapalnya juga. Bisa lihat. Untuk ada tempat tempat nongkrong yang di atas pohon juga itu lur. Nah, ini bisa lihat pemandangan lautnya lur, masya Allah. Tapi mohon maaf ya jika terdengar suara angin ya, karena anginnya lagi kencang ya. Bisa dilihat di depan sana kapal itu lagi di tengah laut itu. Nah, ya, bisa dilihat sendiri ya tiupan anginnya di pohon itu. Jadi mohon maaf jika mungkin suaranya agak berisik ya, suara angin ya. Nah, ini kenapa dibilang Tangga Seribu, mungkin ya karena dari atas laut ini ya, mungkin tinggi ya bukitnya ini ya. Jadi di sini ini adalah banyak tempat duduk ya, ada macam kayak pondok-pondoknya juga, tempatnya nyaman sekali loh, bisa untuk tempat-tempat nyantai. Oke, kita jalan lagi. Ini yang mau ayunan-ayunan, ada ayunan nih, banyak ayunan-ayunan ini loh. Jadi mohon maaf ya jika suaranya agak berisik ya. Oke, coba kita lihat lagi ya, kita berkeliling lagi untuk melihat tempat-tempat. Nah, banyak pondok-pondoknya juga ya di sini ya lur. Dan tempatnya ini alhamdulillah cukup bersih juga ya, karena ada yang merawat ya, yang membersihkannya. Seperti ibu-ibu tadi yang kita jumpai di pos depan itu ya, dia bagian kebersihan juga di sini loh. Jadi semoga sehat selalu ya. Semoga tempat-tempat atau ya bisa dibilang tempat wisata lah ya sebenarnya ya, bisa selalu terjaga dan bersih kayak gini, kita pun nengoknya pun senang ya. Semoga untuk berikutnya tempat ini bisa ramai kembali ya. Nah, ini bisa dilihat anginnya cukup kencang ini loh. Bisa dilihat dari sini, kita bisa lihat view di seberang sana ya, gedung-gedung pencakar langit di sana nampak juga itu ya, pemandang lautan. Lautan biru seperti birunya cinta, asik. Bukan langit aja yang biru ya, lautan juga biru. Oke, kita jalan lagi. Oke, kita mungkin
berkeliling lagi aja yuk. Kita berkeliling di arah sebelahnya lagi ya. Oke, kita lanjut lagi yuk. Oke lur, kita jalan lagi yuk. Kita berputar-putar melihat suasana yang cukup indah ya. Pemandangan alamnya ini lur, sangat alami ya. Bisa dilihat di belakang ini. Pohon-pohon besar, jadi suasana di sini tuh cukup apa ya, asri, dan udaranya juga cukup sejuk di sini. Oh, suara terdengar ya pesawat di atas itu. Oke, kita akan menuruni tangga seribunya ini. Tetap tonton videonya dan dukung terus channel Cekin MD ya. Oke, kita lanjut. Nah ini lur, ya kita jalan bawah melihat. Nah, ini menuju ke tepian lautnya ini lur. Nah, bisa di bawah sana masih banyak juga anak-anak yang mancing rupanya lur. Nah ini dia tempat juga, tempat untuk berfoto-foto juga ini lur, bagus juga ini lur, keren ya, bagus juga ini. Oh nah itu, oh ini udah di pertengahan ini Cak Ikin nih. Nah ini bisa dilihat tangganya ini lur, tangga turun menuju ke pinggir pantainya ya. Oke yuk, kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi ke bawah. Nah, banyak yang lagi mancing juga kayaknya di sana tuh. Nah ini, mohon maaf jika kameranya agak goyang-goyang nih ya. Cintaku ada di hatimu, asik. Keren juga ini lur, untuk pantainya itu. Oke ya, asik. Wah lumayan tinggi juga ini kita turunnya nih. Wah itu tengok Ari Syamil channel dari depan itu. Nah, ini berbelok-belok kita. Nah. Nah. Jadi lihat kawan saya tadi di depan dia. Nah. Oke, kita lihat lagi ya. Nah. Oke, kita turun ya. Kita menuju ke pantainya ya. Oke. Kita lanjut ke pantainya ya lur ya. Wow. Dan akhirnya kita lur, kita sudah sampai di bawah ini. Ah, bisa dilihat. Sudah di pantainya ini lur. Ah. Siapa yang penasaran dengan pantai Kota Batam? Ah, ini salah satu pantai yang indah di Kota Batam lur. Ombak-ombak, nah bisa dengar sendiri ya. Lumayan kenceng juga ya. Nah itu terlihat kapal besar juga di tengah itu ya. Oke, kita ambil punya ke sana ya. Dan untuk pemandangan yang cukup indah ini ya, kita masuk dengan harga 10.000 untuk uang kebersihan itu cukup murah ya. Karena kita disuguhi pemandangan pantai yang cukup indah ini lur, dengan bukit-bukit batu. Wah, pemandangan yang cukup indah dan bisa dilihat ya ombak-ombaknya ini. Dan mohon maaf ya, mungkin agak berisik suaranya ya. Nah ini ya. Oke ya,
coba kita lihat. Boleh ini jalur kita di pantai ya, jadi kita tidak selalu berjalan di pinggir-pinggir jalan ya, jadi kita sekali-sekali jalan di pantai. Bisa dilihat, bos, keren. Jangan lupa di subscribe, di like channel Ari Samna Channel dan Cak Ikin MP. Mantap. Penasaran wajah Cak Ikin MP seperti apa? Kita boleh buka. Dilihatkan. Satu, dua, tiga. Biar penasaran. Ini arah kemana dia? Arah ke sini apa ke sana? Bisa dilihat tuh. Oke, Lur. Kita bisa lihat ya. Ya, ombaknya ya. Suara ombak. Awas hati-hati Mas, licin. Ya, licin ini sangat licin. Oke. Ini bisa dilihat ya. Nanti ini branded jodoh. Emak. Oke, view-nya ini Lur bisa dilihat ya, sangat bagus. Alhamdulillah ya, kita sampai di bawah sini ya. Bisa lihat pemandangannya cukup bagus. Dan semoga video ini bisa menghibur sahabat-sahabat semua ya, yang penasaran dengan pantai yang ada di Kota Batam. Jadi biar nggak penasaran, ikutin terus dan tonton terus video ini, dan jangan lupa dukung channel Cak Ikin MP agar lebih semangat lagi ya untuk memberikan hiburan kepada sahabat-sahabat semua ya. Nah, inilah suasana pantai yang ada di tempat wisata Tangga Seribu yang ada di Kota Batam ini ya. Ini termasuk wilayah Sepang juga ya. Pantainya cukup indah dan semoga tempat ini bisa ramai kembali nantinya ya, untuk menjadi tempat tujuan wisata ya buat warga Batam dan juga warga asing ya, karena pantai ini cukup indah sekali Lur. Bisa dilihat ya. Yuk kita lihat lagi deburan ombaknya. Bisa dilihat. Pokoknya semoga video ini bisa menghibur saudara-saudaraku semua yang ada di Batam dan di mana saja lah ya. Semoga terhibur dan agar Cak Ikin MP ya lebih semangat lagi untuk memberikan hiburan, memberikan informasi seputaran Kota Batam ya. Jadi terima kasih, semoga sahabat-sahabat semua dimanapun berada sehat selalu dan tetap semangat ya. Buat para youtuber-youtuber pemula, kita saling support agar kita sukses bersama ke depannya. Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu Lur ya. Terima kasih yang sudah menonton dan semoga terhibur. Tunggu video Cak Ikin MP selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran. Lihat. Kita minggir. Oke. Sukses semuanya.